Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Sebelumnya, saya sudah membuat modul LED strip US2813 seperti ini. Modul-modul ini bisa disambungkan sebanyak-banyaknya. Setelah modul LED strip US2813 disusun, langsung disambungkan dengan minimum sistem yang hanya menggunakan chip Atmega 8 saja. Untuk programmernya, saya menggunakan USB ISP. Mari kita sambungkan ke komputer. Untuk membuat programnya, saya akan mencoba ChatGPT dengan mengetik instruksi sesuai yang diinginkan. Seperti pada contoh kali ini, saya akan mengetik tolong buatkan sketch Arduino untuk animasi LED US2813 menggunakan library FastLED. Setelah tombol Enter ditekan, maka instruksi yang kita masukkan mulai dibuatkan oleh ChatGPT dan kode programnya akan saya copy untuk kemudian saya akan paste ke dalam Arduino IDE. Sebelum dikompile, saya sesuaikan dulu pinout dan jumlah LED-nya, kemudian langsung saya coba upload ke microcontroller untuk melihat hasilnya. Nah, ChatGPT membuatkan 4 pattern animasi yaitu rainbow, theater case warna merah, color wave warna hijau, dan sparkle. Namun ternyata hasilnya seperti yang terlihat. Untuk rainbow saja seperti tidak tampil. Ini dikarenakan ada sedikit kekeliruan untuk menampilkan beberapa pattern sekaligus, yaitu tidak memberikan looping untuk masing-masing pattern. Untuk itu, akan saya coba menambahkan for loop pada fungsi rainbow, agar bisa tampil sebelum menampilkan pattern selanjutnya. Lalu saya upload ulang untuk melihat hasilnya. Nah, kan sekarang pattern rainbow sudah bisa tampil sebelum menampilkan pattern selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan pattern random sparkle saja dengan memberi tanda comment pada pattern sebelumnya agar yang tampil pattern random sparkle saja. Ini dia pattern random sparkle. Seperti ini ya tampilannya. Untuk menambah pattern animasi lainnya, tinggal ketik lagi pada jendela ChatGPT tulisan selanjutnya atau lanjutkan. Maka kita akan mendapatkan animasi baru. Namun tetap saja kita tidak bisa mendapatkan 100% dari ChatGPT hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hanya saja untuk referensi ini sudah sangat bagus. Tinggal kita mengembangkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, pada akhir video ini, saya akan tampilkan animasi-animasi hasil dari ChatGPT yang sudah kita kembangkan menjadi animasi yang sesuai yang kita inginkan. Mari kita simak sama-sama tampilan animasi-animasi yang telah saya kumpulkan dari hasil ChatGPT berikut ini.